Tiga pelajar cedera terkena tembakan sewaktu berlaku pertengkaran di lot parkir kereta sekolah tinggi Denver, Colorado, Amerika Syarikat. Kejadian ini berlaku hanya beberapa hari selepas enam remaja cedera ditembak di sebuah lagi sekolah berdekatan. Kecederaan yang dialami ketiga-tiga mangsa bagaimanapun tidak parah. Pihak polis kini sedang mengenal pasti sama ada ketiga-tiga yang cedera turut terlibat dalam tembakan yang tercetus sekitar jam 12.30 tengah hari di Sekolah Tinggi Hinckley. Siasatan awal polis berjaya mengenal pasti beberapa penembak dalam kejadian itu dan salah seorang kakitangan sekolah turut melepaskan tembakan sewaktu perbalahan tercetus. Dia juga turut memberi rawatan awal kepada pelajar yang cedera terkena tembakan. Buat masa ini, tiada senjata api ditemui di lokasi kejadian. Polis masih memburu penyerang dan kes masih dalam siasatan. Telefon baru percuma untuk semua. Pilih mana satu anda suka tanpa perlu kelulusan atau pendahuluan. Padankan dengan pelan pasca bayar tanpa had terbaik kami.